Halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang motor nih, yaitu dari Yamaha All NMAX dan All New NMAX maksud saya, dan All NMAX teman-teman. Nah, mending mana sih teman-teman, All New NMAX atau yang Old NMAX? Dari kedua motor tersebut tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu teman-teman, ini yang di belakang saya kepunyaan dari saudara saya, yaitu Om Ahmad. Jadi nanti kita tanya-tanya aja langsung kepada ownernya seperti apa experience memakai All New NMAX. Nah, sebelum lanjut videonya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya. Lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Ini dia videonya, check this out. Nah teman-teman, ini dia All New NMAX dan NMAX lama ya teman-teman. Nah, saya mau kasih tahu buat teman-teman yang lagi cari motor Yamaha, khususnya NMAX, bisa lihat video ini karena saya mau jelasin tentang apa aja perbedaan dari All New NMAX dan NMAX lama ini. Nah teman-teman, yang pertama, ini udah jelas kelihatan banget ya teman-teman, si headlampnya itu atau lampunya ini udah jauh berbeda. Kalau yang NMAX lama tuh bentukannya masih agak-agak melengkung seperti ini, sedangkan yang NMAX yang baru teman-teman, dia bentukan lampunya, dia lihat lebih tajam, lebih sipit dan lebih gagah. Dan lampunya juga dia ada 6 titik. Beda dengan NMAX lama, dia cuma hanya 3 titik aja teman-teman. Jadi perbedaan dari headlampnya udah jelas banget. Dan ini dua-duanya udah pakai LED. Cuma kalau lampu jauhnya tentunya lebih terang yang All New NMAX itu dari segi bagian depan lampu. Nah, selain itu teman-teman, lanjut ke bawahnya, dia lampu sennya juga berbeda. Untuk lampu sen NMAX lama, dia berada di sayap pinggir besar seperti ini, ya. Dan banyak sekali lekukan-lekukan yang tegas ya dari NMAX lama. Beda sama NMAX yang baru atau All New NMAX, dia tidak ada lekukan ya. Jadi bodinya tuh sampingnya tuh lembut banget, halus ke bawah, dan lampu sennya terletak di bagian bawah dekat spakbor dalam. Jadi ini berpindah dari asalnya di atas, pindah ke bagian bawah. Ini menurut saya dari bagian depan juga udah terlihat banyak perubahannya, itu dari segi bisik bagian depan. Nah, selain itu untuk windshield-nya teman-teman, ini bawaannya seperti ini ya. Dia berbeda lagi dari All New NMAX. Sedangkan yang NMAX lama, dia bentukannya lebih kecil ke atas. Oke, itu untuk bagian depan. Dan kita lihat bagaimana bagian tengahnya teman-teman. Nah lanjut teman-teman, untuk perbedaan lainnya, ini terletak dari bagian tengah sampai ke belakang tuh emang benar-benar berbeda dari NMAX baru dan NMAX lama ini. Terlihat dari bagian tengahnya nih teman-teman, untuk tangkinya ini udah pakai cover, dan kita kalau mau buka tangki tinggal pijit aja yang di bawah kunci kontak, tulisan full ini diklik seperti ini. Nah, dia otomatis terbuka. Sedangkan untuk NMAX lama, dia tutup tangkinya masih terlihat dan harus menggunakan kunci kontak. Ini jauh berbeda ya, efisien yang NMAX baru teman-teman. Oke, mungkin sebenarnya emang banyak sekali perbedaannya, mulai dari bagian tengah, lalu bodi samping belakang juga ini lebih lebar. Kalau ini lebih ramping teman-teman. Cuma enaknya kalau yang NMAX lama ini, kalau kita boncengan nggak terlalu ngangkang. Kalau NMAX yang baru tuh sayangnya dari segi desain dia emang bagus, cuma secara ergonomi kalau dibonceng dia agak pegal ya, jadi harus mengangkang seperti ini teman-teman. Oke, nah lanjut ke belakangnya lagi. Untuk bagian lampu nih teman-teman, ini lampunya jelas berbeda. NMAX lama tuh bentukannya masih dari 2015 sampai 2019 sama. Sedangkan untuk
All New NMAX, dia lampunya tuh udah berubah mengadopsi seperti X-Max. Jadi cuma lebih kecil aja bentukannya dan dia udah LED. Kalau yang NMAX lama ini masih pakai bohlam, teman-teman. Nah, kelebihannya lagi ini sangat terang banget. Jadi saran saya kalau pakai yang All New NMAX agak-agak di smoke aja, teman-teman. Oke. Secara keseluruhan ini emang jauh sekali berbeda. Ini juga shock breaker-nya ini udah pakai tabung. Yang ini belum karena ini generasi pertama. Kalau yang NMAX 2019 tuh sama udah pakai tabung juga, teman-teman. Nah. Spakbornya juga bagian belakang ini udah ada mata kucing. Kalau yang NMAX lama belum. Jadi emang sejarah desain tuh semua udah berbeda dari NMAX baru maupun NMAX lama. Dan NMAX baru ini dia mengadopsi generator starter yang lebih halus. Ketika kita nyalain seperti ini, ini nggak ada suara cekit-cekit-cekit baru nyala. Ini lebih halus, teman-teman. Beda sama yang motor NMAX lama, dia ketika kita starter seperti ini, nah dia ada suara seperti itu baru nyala. Jadi NMAX yang baru ini emang menang banyak, menurut saya banyak sekali perubahan dari segi body, dari segi fitur dan desain juga ini emang lebih keren ya. Desain dari speedometernya juga udah berbeda. Kalau NMAX yang baru tuh dia kotak seperti ini, warnanya juga beda. Kalau NMAX lama dia bulat seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, tapi walaupun ini jauh berbeda, menurut saya untuk segi kenyamanan berkendara saya masih memilih NMAX yang lama. Kenapa? Karena di putaran bawah torsinya tuh sangat terasa, jadi tarikannya juga enteng banget. Ketika kita gas awal tuh langsung responsif banget. Beda sama NMAX yang ini, dia NMAX yang baru ini kalau kita tarik tarikan awal ini agak-agak sedikit mikir ya, jadi putaran bawahnya tuh kurang bagus. Cuman dia menang di putaran atasnya. Jadi kalau kita geber-geberan pakai All New NMAX emang enak banget lah, teman-teman. Oke, mungkin segitu kurang lebihnya, teman-teman, untuk perbedaan dan kelebihan kekurangan dari All New NMAX dan NMAX lama. Kurang lebih seperti itu. Langsung kita tanya aja yang punya All New NMAX, yaitu Om Ahmad. Mana Om Ahmad? Sini Om Ahmad. Nah, ini kebetulan Om Ahmad ini masih saudara saya, sepupu saya. Dan Om Ahmad ini beli motor masih baru ya, Om ya? Iya, baru. Tahun berapa nih, Om? 2020. 2020. Kenapa Om pilih NMAX yang baru daripada yang lama nih, Om? Karena NMAX yang baru lebih nyaman. Lebih nyaman. Oh, jadi mungkin secara personal beda-beda selera ya, Om ya. Nah, apa mungkin dari segi desain atau misalnya bahan bakar, kenapa pilih NMAX yang baru tuh dibanding NMAX yang lama, gimana nih, Om? Lebih dari segi desain sih. Oh, desain ya. Desain ini lampunya udah berbeda ya. Terus perawakannya. Gimana? Perawakannya. Perawakannya udah beda ya, Om ya. Nah, ini paling jauh udah dipakai kemana nih? Ke Ciamis. Ciamis. Habis berapa liter nih atau berapa rupiah nih bolak-balik Ciamis Bandung? 50.000. 50.000. Gimana, teman-teman, ini boros apa irit? Hitung-hitungannya gimana nih? Saya irit sih. Masih cukup irit lah. Ya. Jadi untuk perbandingan konsumsi bahan bakarnya nggak jauh berbeda dengan NMAX lama. Dia masih sama-sama irit karena dia udah memakai teknologi Blue Core, teman-teman. Nah, Om Ahmad, ini rencana mau diapain nih motornya? Dimodif atau di gimana nih? Enggak, lebih suka orisinil. Oh, suka orisinilan ya. Om Ahmad, saya boleh cobain kan motornya? Silakan. Nah, teman-teman, kita langsung aja cobain sensasi bergendara pakai NMAX yang lama dan NMAX yang baru. Oke, thank you, Om Ahmad. Nah, teman-teman, ini sekarang saya lagi berkendara menggunakan All New NMAX ya. Ini kita cobain. Nah, yang pertama saya rasakan ini awal putaran gas tuh emang mesinnya lebih halus ya, dia nggak berisik. Berbeda dengan NMAX yang lama, dia mungkin agak sedikit berisik ya, karena teknologi yang cukup berbeda. Ini pakai smart generator juga, lebih halus, dan tarikan bawahnya emang kurang bertenaga alias kurang responsif ya. Tapi saya cobain di jalan yang berbelok seperti ini, emang suspensinya tuh karena dia shocknya udah shock tabung dan mungkin ada perubahan dari NMAX yang lama, jadi ini lebih nyaman dan lebih empuk. Nah, kita coba akselerasi juga. Ini untuk putaran atasnya saya sedikit gas ya, memang lebih enak sih dibanding dengan NMAX yang lama.
Cuma semua balik lagi ada kekurangan dan kelebihan dari motor NMAX baru ataupun NMAX lama, teman-teman. Nah, ini kita cobainnya nggak terlalu jauh ya, dikit aja karena ini udah agak sore jam pulang kerja, jadi agak sedikit ramai nih di jalan. Ya mungkin kurang lebihnya masih nyaman aja, dan kaki-kakinya juga saya cobain, maksudnya untuk pijakannya, teman-teman. Ini emang lebih nyaman daripada NMAX yang lama ya, karena ini lebih lebar. Cuma sayangnya kalau dibonceng kayak gini tuh seperti kameramen saya, dia kurang nyaman ya. Jadi agak lebih melebar lagi kakinya, seperti ngangkang-ngangkang gitu, teman-teman. Oke, mungkin segini untuk sensasi berkendara menggunakan all new NMAX. Lainnya, teman-teman, dari NMAX yang baru ini adalah di bagian bawahnya ini udah ada storage 2. Yang satu ini ada covernya, dan yang satu lagi di dalamnya udah ada power outlet. Jadi kalau misalnya di jalan kita habis baterai untuk handphone, bisa ngecas dan otomatis terisi. Cuma ini tipenya yang belum connected ya, jadi masih pakai kunci kontak seperti ini. Dan di bawahnya ada tulisan full untuk buka tangki bensin, dan kanannya itu seat untuk buka jok bagasi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia review saya tentang NMAX yang baru dengan NMAX yang lama. Semua tuh ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tinggal teman-teman pilih aja yang sesuai kebutuhan. Cuma kalau NMAX yang lama nih, teman-teman, ini harganya jauh lebih murah karena motornya motor bekas. Kalau misalnya NMAX yang baru, dia harganya di 29 sampai 32 jutaan. Kalau ini dia harganya di 16 juta sampai 20 jutaan. Jadi berselisihnya tuh sekitar 10 juta, teman-teman. Nah, teman-teman mau pilih mana? Lebih murah dapat NMAX lama, atau lebih keren, kece, dinamis, desainnya bagus, teknologi dan fiturnya banyak, pilih NMAX yang baru. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja review dari saya. Mudah-mudahan kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa, salam Eka TV.